Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, berjumpa lagi kita. Oke, di video kali ini saya mau memenuhi permintaan subscriber sama penonton saya ya, yang suruh buat tutorial egrek sentak. Nah, ini yang sudah jadi. Terpaksa ini aku bongkar baru nanti buatkan tutorialnya. Soalnya cari besinya susah. Sudah berapa hari ini cari besinya susah. Ini yang susah dicari, ini sebelah ini sama ini yang di dalam, besi nomor 1 sama nomor 2. Jadi terpaksa yang jadi ini kita bongkar dulu demi memenuhi permintaan subscriber dan penonton ya. Oke geng, sebelum kita lanjut ke pembongkarannya, terlebih dahulu saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Dan semoga yang meminta video ini dapat menonton ya. Nah, ini sudah saya bongkar, ini mau dibongkar dulu lah. Baru nanti di video selanjutnya akan dibuatkan tutorialnya. Kita pasang lagi balik. Oke, kita langsung aja ke proses pembongkarannya. Permintaan penonton ini kita dibuatkan tutorialnya, terpaksa yang jadi dibongkar lagi karena besinya susah dicari. Cabang lesti. Oke, kita bongkar semua ini, kita buka juga ini. Kita buka di ini lagi balik. Oke geng, inilah yang teras-teras ataupun egrek sentak kita yang kita bongkar kemarin ya. Ini singkong kemarin seperti bentuknya, pokoknya kita ikan yang kita bongkar matangnya ini, soalnya sudah kita gerinda ini, tapi ini soal isinya tipis. Nah, nih jadi tahu kalau kita dibuka ini jadi susah lasnya lagi nanti, jadi terpaksa ya tidak buka. Nah, ini semua yang utar, ini juga tidak dipisah. Nah, ini
Jadi untuk tutorial pembuatannya silakan tunggu video selanjutnya ya geng. Nah ini untuk proses kitanya, nanti kita buat videonya juga. Dan ini sesuai dengan request penonton, request subscriber saya ya. Semoga saja dia bisa menonton. Nah, karena besinya susah dapatkan, yang jadi kardus demi memenuhi permintaan penonton saja. Oke geng, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.